Kepada dinas pegawai dinas perdagangan yang terdampak banjir kemarin. Tapi selebihnya bisa dikasihkan dari pegawai perdagangan atau dinas perdagangan tapi yang golongan 2 ke bawah. Jadi saya apresiasi sekali dengan kepedulian Kementerian Perdagangan yang telah kepedulian memberikan bantuan kepada semua unsur jajarannya yang paling bawah dan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Dari pegawai apa aja Bu? Semua karyawan dari bidang perdagangan yang kita ambil karena yang terdampak itu hanya 12 dapat banjir yang pertama. Untuk selebihnya kami berikan kepada petugas kebersihan terutama yang sudah berkeluarga dan kami berikan juga kepada yang golongan dua. Bantuannya berupa apa? Bantuannya berupa apa, Bu? Berupa beras 10 kilo, ada sarung, ada hand sanitizer, ada kopi, samimi, gula. Gula. Tugas apa? Tugas mana? Tugas kebersihan Pasar Priok. Oke, Bu. Untuk bantuannya sendiri ini berupa apa, Bu? Katanya sih beras. Nggih. Yeah. Minyak. Oke. Okay. Oh, ngoten. Oke. Okay. Kalau untuk tanggapan Ibu seputar pemberian bantuan ini gimana, Bu? Tanggapannya? Ya, senang. Oke. Okay. Terima kasih. Sembako yaitu ada beras, minyak goreng dan ada berupa uang tunainya juga. Nah untuk penerimanya ini merupakan dari pedagang dan beberapa petugas kebersihan yang ada di Kabupaten Kudus. Nah untuk itu terus ikutin kami dengan cara like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini.